dengan masyarakat Indonesia yang sejahtera, Partai Perindo terus berkontribusi dengan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat, salah satunya dengan ikut membantu pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Di kawasan Petojo Utara, Jakarta Pusat, Partai Perindo membagikan 10 gerobak gratis sebagai upaya untuk ikut meningkatkan perekonomian pedagang kecil sekaligus memperkenalkan Perindo kepada warga. Program pengembangan, program memberikan gerobak secara gratis kepada pedagang yang membutuhkan. Kebetulan program pemberian gerobak gratis kepada pedagang itu untuk memperkenalkan Perindo. Ya hari ini kita bagikan 10 ya, 10 dan targetnya sesuai dengan target Ketua Umum Pak Aritanu Sudibyo bahwa DKI ini targetnya 1.000. Sementara itu, untuk membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi warga, Kartini Perindo menggelar bakti sosial dengan membagikan beras gratis di Ciracas, Jakarta Timur. Dan harapan kita tentunya bisa membantu mensejahterakan masyarakat. Antusias masyarakat yang sangat menginginkan sekali bazar dari Partai Perindo ini sehingga kita melakukan kegiatan ini. Alhamdulillah kita ada keringanan gitu buat rakyat kecil, untuk rakyat kecil alhamdulillah. Tak hanya membagikan beras gratis, Kartini Perindo juga menggelar senam bersama warga sebagai upaya untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.